Kembali lagi info berita kini panas dan terkini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Kalau ada yang masih ingat pelakon dan penyampai radio Sharifa Sahira atau lebih selisih dengan sapaan, Sera mengakui telah melakukan ikatan peranakan selepas melahirkan anak kelimanya. Sera atau nama lengkapnya Sharifa Sahira Said Abu Bakar Al-Karid berkata dia melakukan prosedur tersebut atas saranan dokter. Menurut Sahira, dokter memberitahu adalah sangat berisiko tinggi bagi wanita yang sudah mencecah usia 40 tahun ke atas sepertinya untuk hamil selepas ini. Sebab saya ini umur dah 40-an dan dokter dah beritahu yang saya masih subur lagi tapi berisiko dan tidak bagus untuk kesehatan diri. Selain berisiko, berbagai komplikasi boleh berlaku kepada saya. Jadi atas saranan dokter untuk saya ikat. Jadi saya ikut atas nasihat dokter. Alhamdulillah saya subur. Ada sesetengah orang susah nak dapat. Saya bersyukur, katanya kepada MH. Ibu kepada lima cahaya mata itu turut mengatakan tidak perancangan untuk menambah zuriat sementara bukan mudah membesarkan anak-anak pada zaman sekarang. Tiada rasa apa-apa sebab saya dah cukup ada lima anak, tak nak beranak lagi. Saya tak kisah pun janji saya sehat. Lagipun nanti saya takut lepas beranak ada macam-macam masalah dan bukan mudah untuk membesarkan anak-anak, katanya. Kakak pelakon Sharifa Sakina ini berkata demikian ketika ditemu bual justru rekaman program di set MH Throwback. Imbas kembali, Sarah pernah berkahwin bersama Jet, vokalis Black Dog Don, dan dikurniakan seorang anak perempuan Elias 22. Selepas itu, Sarah mendirikan rumah tangga bersama pelakon Ijoy Azahari pada 28 Februari 2003 dan dikurniakan 4 orang anak yaitu Eril 15, Iria 12, Audria 10, dan Ananda 2.